Adapun duduk di atas kursinya gelem nah tunggu. Sampai orangnya abu-abu katanya matang tengah gebar. Tanya sehat, sembahyang lagi sehat. Wate sakit, sembahyang lagi mungkin. Tengku. Sembahyang wajib, dan adalah rukun. Tengku. Apabila kita nyohan sanggup tadeng, berpindahlah rukun dengnya kepada dua. Dua yang kau maklum adalah dua langsung di atas tikang. Dua langsung di atas musalla. Nyan dua yang ka maklum gelantau deng dalam sembahyang bagi urang yang han sanggup deng. Adapun dua di atas kursinya gelem na tunggu. Sampai urangnya abu-abu katanya matang tengah gebas. Alhamdulillah masjid katanya han siapkan tunggu. Menyabagap kai puduk kursi melai pelu hubuk. Dari pas haingkot geja masjid ke peluang terkena cak kursi dua sembahyang. Getanya terlalu berat tak contoh bagok. Padahal contohnya belum tentu benar tengku. Orang yang han sanggup deng dalam sembahyang dua macam. Yang pertama han sanggup deng sama sekali. Lumpuh. Atau orang hanaki ka diamputasi tengku. Nyan orangnya langsung dia ketika dua. Yang kedua, orang han sanggup tetap dalam deng. Han sanggup tetap dalam deng. Bak watai kenyan gedang mampu, tapi untuk tetap dalam dengnya, han sanggup. Orang yang berpindah daripada rukun deng kepada dua. Deng berpindah kepada dua. Adapun rukunya, iktidalnya, tengku, hanjit bak dua. Apabila sembahyangnya sembahyang wajib. Getanya mampu tadang tapi han sanggup tetap dalam deng. Menyedang musiat sanggup tengku. Getanya wajib deng untuk menunaikan rukuk iktidal tengku. Lihnyan baru dua lo. Baca Fatihah jid sambil dua. Baik nak kesan bagi tanya usahakan wate jid pinah deng kepada dua rukun-rukun jid bak dua tengku. Hanjid. Kabeh Fatihah wajib beda untuk sempurnakan rukun dalam deng. Iktidal dalam deng. Lihnyan baru sujud. Itu artinya posisi yang getukar bagi orang yang hana mampu tetap dalam deng adalah kiamnya saja. Deng untuk baca Fatihah. Nyan yang jid pinah kepada adu. Adapun rukuk dan iktidalnya wajib sempurnakan dalam deng. Menyagitannya langsung tadu di atas kursi. Tak kerjakan sembahyang atas kursi. Kedeng hanjid. Kesujud untuk hana mungkin. Kemudian posisi saf. Getanya teh yang dipertimbang saf. Puak aki kursi. Putumet kita nyonggo, jahat permasalahan. Jadi dua yang kau maklum gelantau deng dalam sembahyang wajib bagi orang yang hana mampu adalah dua langsung di atas tiga. Bahkan kepegat dalam baris kitab iftiras lebih ger daripada tawaruk daripada tarabuk. Dua iftiras lebih ger kepada dua gelantau daripada deng. Hana berbicara tentang dua di atas kursi. Kecuali orang yang lumpuh, yang jipedu oleh anak gelangsung atas kursi, bedah anak berangkar, ya kerja, support iwa tiga. Hanjit getren, hanjit aktivitas di tempat lain. Yang modelnya, yang kamu tumpuk atas kursi, hanjit gejak aja, hanjit nyan baru nasurah dua atas kursi. Adapun getanya yang lain, yang mampu hadir masjid, mampu hadir melasah. Gelantau adang dalam sembahyang, bukanlah dua di atas kursi. Tapi duduk langsung di atas musalla bahasa katanya. Han sanggup tadeng tadua. Han sanggup dua berbaring. Han sanggup berbaring linteng tengku.
Ehlinteng aki ubarat uleu timung kuduk bantai ba ule. Isyarah dengan anggota badan, kata ruku, kata sujud dan lain-lain sebagainya. Han mampu dumnan badan tanya kamu putar lagi ubat jamu. Silakan kerjakan sembahyang. Kaifa amkanahu. Pakiban kiban mungkin. Yang pokok selama getanya matang udip, pikiran getanya matang waras, siapapun getanya matang udip. Hanjit tinggai semayang. Apabila pun getanya sengaja takubah semayang, uluwa, sengaja takubah semayang, sabah watay yang hana tak taubat sampai orangnya. Hana payah cimu-cimu hari denggu. Hana payah mutina. Sip nyan modal untuk tamang lam berakar.